Tahun 2018 ini, Pak Bima dan keluarga berencana melakukan mudik lebaran dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Untuk melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, Pak Bima mencari informasi jalur mudik yang direkomendasikan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat melalui internet dan mendapatkan rute alternatif melalui jalur Pansela atau Pantai Selatan Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan, Pak Bima bertemu posko jalur lebaran yang diselenggarakan oleh PUPJN 3 Jawa Barat dan berhenti untuk mendapatkan penjelasan lebih detail melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, yaitu dengan selalu menggunakan sabuk pengaman selama mengendarai kendaraan, istirahat apabila mengantuk, mengikuti rambu-rambu seperti batas kecepatan, mengikuti alat pemberi isyarat lalu lintas, memberikan prioritas bagi pejalan kaki yang menyeberang, dan tentunya tidak mendahului ketika berada di tikungan. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi tempat-tempat wisata yang menarik sepanjang jalur pantai selatan, seperti Pantai Santolo, Green Canyon, dan Pantai Pangandaran. Tempat wisata, camping ground, restoran, dan tempat penginapan yang nyaman dapat Pak Bima dan keluarga jumpai melalui informasi yang disediakan oleh Posko PUPJN 3 Jawa Barat tersebut. Hingga akhirnya, di tahun 2018 ini, Pak Bima beserta keluarga merasa sangat puas dengan perjalanan mudik mereka menuju Jawa Tengah. Kementerian PUPR melalui PJN 3 siap melayani mudik lebaran.